kalau orang membunuh orang lain, menembak mati, mengebom, itu bukan tapol. Yang disebut tapol adalah orang yang menyatakan pikiran mereka, aspirasi politik mereka dengan cara-cara damai. Dan di Kamboja banyak itu, di Vietnam banyak, di Myanmar banyak, Indonesia juga ada. Seharusnya mereka dibebaskan. Tapi kalau di Papua ini tanah jajahan, kenapa? Karena perlakuan yang saya sampaikan bahwa di sini kami merasa diperlakukan diskriminasi. Tapi kalau di Jawa, ya bagi orang di sana ya betul merdeka, dia merasakan merdeka gitu. Jadi istilah saya kalau di sini tanah jajahan, kalau sudah sampai Jawa tanah merdeka, saya bilang. Pemerintah Indonesia menolak kedatangan pelapor khusus PBB untuk kebebasan berpendapat dan berekspresi, Frank Larue, untuk mengunjungi tahanan politik di Ambon dan Jayapura. For this year, I look forward to carrying out visits to Honduras and Indonesia and would like to thank the representatives governments for extending me their invitation. Saya tegaskan di sini bahwa yang bersangkutan itu memang diundang, ya. Jadi diundang oleh pemerintah Indonesia, ya. Tidak ada pembatalan terhadap undangan tersebut. Bahkan kalau disebut penundaan pun sebenarnya tidak tepat, ya, karena pada saat kita mengundang tentunya undangan itu disampaikan, lalu kemudian harus ada kesepakatan baik dari kantor yang bersangkutan maupun dari pemerintah Indonesia mengenai waktu kunjungannya, ya. Dan juga tentunya waktu kunjungannya akan sangat terkait dengan persiapan-persiapan yang kita lakukan, ya, baik dari pihak mereka maupun di pihak kita, persiapan teknis yang harus disepakati bersama, yang harus dipersiapkan. Nah, yang setahu saya saat ini kita masih terus merampungkan, ya, persiapan teknis untuk kunjungan yang bersangkutan, dan oleh karena itu waktu untuk kunjungannya itu juga masih terus dibicarakan, waktu yang tepat sesuai dengan jadwal yang bersangkutan, karena tentunya juga yang bersangkutan mempunyai kegiatan yang yang cukup padat sepanjang tahun ini, maupun juga dari pihak Indonesia yang telah mengundang dia dan yang akan menerima dia di sini. Frank Larue seharusnya tiba di Jakarta 14 Januari 2013 dan mendarat di Jayapura 4 hari kemudian. Pemerintah Indonesia mengundang Frank Larue pada Forum Universal Periodic Review on Indonesia Juni 2012. On behalf of the Indonesian government, I wish to reconfirm our invitation to Mr. Frank Larue to visit Indonesia within the mutually agreed time frame. I hope this visit will be complementary to his previous visits to the country. Beberapa hari sebelum jadwal kedatangannya, Frank Larue menerima informasi pemerintah Indonesia hanya mengizinkan kunjungan ke Jakarta dan Sampang, Madura. Di Sampang, Frank Larue akan melihat kondisi tahanan kasus penyerangan Syiah. Frank Larue menolak datang ke Indonesia jika ia tak bisa ke Ambon dan Jayapura. Kementerian Luar Negeri Indonesia mengakui orang asing wajib memegang surat izin khusus untuk masuk ke Papua. Aturan ini berlaku sejak tahun 1963. Mengapa aturan ini masih digunakan? Namun kalau mengenai orang diplomat ke suatu tempat itu memang pengaturannya memang demikian, mereka umumnya harus, kalau mereka keluar mereka memberitahu kita, dan umumnya mereka bebas kemana-mana di Indonesia, ya. Di Papua juga saya katakan tadi masih ada dari waktu ke waktu ada gangguan keamanan yang harus diperhatikan, ya. Oleh sebab itu memang mereka harus melaporkan ke kita untuk mengenai rencana kalau mereka memang ingin berkunjung ke sana, dan tentunya kita akan melihat permintaan mereka itu dan mempertimbangkan permintaan mereka. Mendapat informasi tentang pengibaran bendera Bintang Kejora, anggota Polsek Abipura langsung menuju lokasi di Pegunungan Tanah Hitam Nafri, Papua. Polisi mengeluarkan tembakan ke arah hutan di sekitar lokasi pengibaran bendera. Sejak tahun 63, setiap kali ada warga negara internasional, pengamat, diplomat, wartawan, pekerja NGO hendak masuk ke Papua, itu harus lapor ke Kementerian Luar Negeri. Tahun 63, saya ini lahir 65, berarti larangan ini lebih tua dari saya. Tahun ini Papua persis 50 tahun dinyatakan sebagai daerah
tertutup. Saya kira kalau memang Papua itu nggak ada masalah, kalau Papua itu dianggap bagian dari Indonesia, kenapa ditutup? Seakan-akan ada yang disembunyikan di Papua. Selama sidang Universal Periodic Review atas Indonesia di Dewan HAM PBB pada 23 Mei 2012, Britania Raya mencatat peningkatan kekerasan di Papua. We recognize that challenges remain, particularly in the provinces of Papua and West Papua, where we note the increase in violence. We welcome recent government efforts to address some of the challenges in the region and encourage further progress. Meksiko mendesak Indonesia menerima pelapor khusus PBB ke Papua. Mexico would like to make the following recommendations. First of all, extend an invitation to the working group on enforced disappearances and also to the independent expert on minorities, the special rapporteur on the right to food and the special rapporteur on the right of indigenous peoples, so that these people can visit Indonesia and in particular the province of Papua. Prancis meminta Indonesia membuka akses kepada masyarakat sipil dan jurnalis ke Papua dan Papua Barat. Mengapa Frank Laru ingin menemui tahanan politik di Ambon dan Jayapura? Insight mengajak Anda mengenal tahanan politik di negeri demokratis Indonesia. Menurut data Human Rights Watch, hingga tahun lalu terdapat 110 tahanan politik di 16 penjara di seluruh Indonesia. Kuba, negara komunis itu, pada tahun 2010 telah membebaskan 52 tahanan politiknya. Indonesia sebagai negara demokratis tentu aneh jika memiliki tahanan politik. Apalagi di DPR pada tahun 2009 ada kaukus antar parlemen ASEAN untuk Myanmar yang mendorong pembebasan Aung San Suu Kyi. Ada hukum-hukum di Indonesia yang bisa disalahgunakan buat menghukum orang karena sikap politik atau aspirasi politik mereka. Misal hukum tentang makar, hukum tentang logo daerah. Ini yang lantas dipakai oleh aparat keamanan, polisi, jaksa, hakim, untuk menghukum orang-orang yang menaikkan bintang kejora atau bintang bendera RMS. Dan hukumannya cukup tinggi, ada yang sampai 20 tahun. Dulu pernah ada yang seumur hidup hanya karena menaikkan bendera RMS. Menyesal, karena ini sebuah kebenaran, dan saya tidak akan menyesal. Saya berjuang sampai mati. Dan kilowatt RMS akan kembali. Saya sudah membuat surat resmi ke Polda untuk memberitahukan, artinya ini sesuai dengan undang-undang apa, unjuk rasa ya, undang-undang nomor 9 atau nomor 8 kan tahun 98, untuk kebebasan menyampaikan ekspresi depan umum. Jadi saya memberi surat pemberitahuan, bukan izin, pemberitahuan kepada Polda bahwa tanggal 1 Desember kami mau mengadakan perayaan memperingati kemerdekaan Papua. Sengaja kami pilih di lapangan sepak bola supaya tidak mengganggu seseorang, juga kami tidak ingin diganggu, makanya kami beritahu apa, membuat pemberitahuan kepada polisi. Polisi tolong amankan kegiatan kami, jangan diganggu. Tapi malah polisi yang mengganggu kami, ini lucu. Jadi polisi datang terus, akhirnya ini yang bendera direbut. Jadi sama teman-teman yang apa pendukung ini, rebut-rebutan yang bendera. Jadi kayak anak kecil, belum ada bendera, baru tiangnya saja rebut-rebutan di lapangan.